Saudara, usai diguyur hujan deras, jalan raya Kalimalang di bawah kolong tol Jor, Kota Bintang terendam banjir setinggi 50 cm. Secara bergantian, kendaraan dari arah Bekasi menuju Jakarta bergiliran menerobos banjir. Tak sedikit pengendara motor yang nekat menerobos banjir mengalami mogok. Kemacetan panjang pun terjadi di kedua arah karena banyaknya kendaraan yang memutar arah. Warga berharap Pemkot Bekasi bisa mengatasi permasalahan banjir di kolong tol Jor Kota Bintang yang terus terulang. Banjir akibat hujan deras juga mengenangi Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan setinggi 30 cm. Para pengendara roda 2 terpaksa melewati jalur pejalan kaki untuk menghindari genangan. Saat ini, petugas gabungan yang terdiri dari sumber daya air dan PPSU sudah membersihkan saluran air dan mengatur lalu lintas. Hujan deras yang juga terjadi di Tangerang Selatan mengakibatkan Jalan Ceger Raya Pondok Aren Tangerang Selatan terendam banjir hingga 50 cm. Tidak sedikit pengendara mobil memutar arah untuk mencari jalan alternatif. Tak sedikit juga pemotor bahkan nekat naik ke trotoar untuk bisa melewati banjir yang merendam jalan.